Swastiastu Sabda. Om Swastiastu. Ya. Tiang mau mereview Gogoh Sabda Niki Semeton. Biar Semeton tahu nanti kita perkenalkan dulu yuk undang dia nih. Ya, boleh tahu nama panjangnya siapa? Nama panjang Tiang Ida Bagus Sabda Semara Loka, bisa dipanggil Sabda. Halo Sabda. Ya, Tiang mau bertanya sedikit nih, Kingil. Sekarang di Bali kan lagi marak-maraknya tentang lomba Gogoh Mini nih. Dengar ada dari lomba virtual sama penilaian di tempat. Apakah Gogoh dari Sabda ini mengikuti lomba tersebut? Kalau untuk virtual, kebetulan saya ikut yang pertama di Octopus, yang kedua di Siocan Widi. Siocan Widi. Dari Octopus, gimana? Kalau dari Octopus, yang sudah masuk juga dari pos nomor urut 11, bisa dibantu like-nya. Ya, siap. Ingat semuanya, ya. Cari nomor urut 11. Dan jangan lupa follow dulu IG Octopus. Ya, follow dulu. Cari nomor 11. Untuk di salah satu akunnya yang Swecan Widi belum dipost, untuk tanggal 4 baru dipost ya, 4 Februari. Dalam proses pembuatan Gogoh Mini ini menghabiskan waktu berapa lama nih Kingi Sabda? Untuk prosesnya dia menghabiskan waktu selama 3 minggu. 3 minggu. Iya. Berarti bahan-bahan yang dipakai aja apa nih Kingi? Untuk bahannya seperti biasa ramah lingkungan. Iya. Lama lingkungan seperti koran, plester, terus kertas untuk ditempel dan pamir juga. Dan rangka awal sih seperti biasa. Berarti ini bergerak apa tidak nih Bu? Niki nggak bergerak. Bergerak? Ya, non mesin ya. Yang bertanya sedikit Niki, Niki Ogoh-ogohnya menceritakan tentang apa Niki? Niki menceritakan tentang Krishna Kalia. Krishna. Ya, pertempuran antara Krishna dan Kalia. Gogohnya ini kan menceritakan tentang Krishna Kalia. Yeah. Boleh nggak tahu nggak ceritanya itu gimana Krishna Kalia itu? Sedikit yang ceritakan tentang Krishna Kalia. Ada seekor ular raksasa ular yang berkepala lima yang hidup di dasar Danau Madu bersama istrinya. Dan dia berselisih dengan Garuda. Garuda niki anak dari Resi Kasyapa dan Minata yang terdapat dari wahana Dewa Wisnu. Karena dia lari ke dasar laut dan mengeluarkan racun. Wah, racun yang sangat banyak sampai daun-daun burung yang berlewat dari sana, dari danau tersebut, jatuh terkena wah racun dari Kalia Niki. Nah, beberapa hari kemudian Krishna dan teman-temannya mengembala sapi ke arah sungai Yamuna. Akan tetapi, karena cuaca sangat panas, teman Krishna pun pamit untuk mencari minum ke sungai. Dan pada akhirnya mereka pun tersesat, masuklah ke daerah terlarang di Danau Madu. Sampai di sana, mereka pun meminum air di salah satu air tersebut yang telah terkena racun dari Kalia sampai jatuh pingsan. Sesudah itu, Krishna pun curiga kenapa temannya tidak balik, dan akhirnya Krishna memilih untuk mengikuti jejak kaki teman-temannya. Sampailah di Danau Madu, melihat temannya sudah tidak sadarkan diri, Krishna pun mengangkat temannya untuk membawa ke pinggir sungai. Lalu keluarlah Kalia yang berwujud ular kepala lima dan menangkan Krishna. Akhirnya Krishna pun bisa mengalahkan Kalia dan menari-nari di atas kepala Kalia. Akhirnya Kalia pun sadar bahwa Krishna akan membunuhnya. Dan dia mengeluarkan darah dari mulutnya karena telah kehabisan racun bisanya. Istri dari para Kalia pun keluar meminta permohonan maaf kepada Krishna agar tidak membunuh suaminya. Krishna pun berkata, "Kalia, kau kumaafkan, akan tetapi pergi dari danau ini bersama istrimu. Kau tak perlu takut Garuda mengejarmu, karena melihat telapak kakiku di kepalamu, Garuda akan melepaskanmu. Hiduplah dengan baik karena semua racunmu telah habis." Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dalam pembuatan proses gogoh mini, mana yang lebih susah sebenarnya? Antara buat gogoh yang besar apa gogoh mini nih? Nah. Kalau sejujurnya lebih gampang membuat gogoh besar dan lebih sulit membuat gogoh mini. Yeah. Yang tingkat kesulitannya lebih detail, nyari detail untuk bentuk jari, anatomi wajah, itu sangat sulit sekali. Mau lagi masang giginya juga susah. Di situ tingkat kesulitannya. Nah, ini ogoh-ogohnya kan ada terlihat berbeda nih. Ya. Ya. Dari ogoh-ogohnya tak lihat ada kulit salak nih. Ya. Di mana dapat ide nih ceritanya nih? Boleh diceritakan sedikit nih.
Oh, untuk niki kulit salaknya dia jelaskan dari ogoh-ogohnya dulu. Iya. Yeah. Kenapa dia ngisiin kulit salak? Karena dia kan ular, biar kelihatan aja berciri khas dia raksasa ular. Hmm. Karena dia ngisiin sisik-sisik biar berciri khas dia seperti monster ular. Monster. Kalau untuk idenya niki dia dapat memang udah lumrah sih sebenarnya untuk kulit salak nih. Dia biar kayak kelihatan sisik itu, cuman dia pakai aja lagi. Dia dapat sempat lihat juga di Braban kayak waktu itu. Dia membuat Krishna kayak gini juga, dia membuat pakai kulit salak. Jadi yang lihat kayak kulit salak mau mirip gini sisik seperti ular. Sisik ular. Iya. Kalau ogoh-ogoh besar kan biasanya daun nih, kalau pakai daun nangka yang dia pakai. Karena dia kecil enggak mungkin dia pakai daun besar-besar. Nah, bagus kayaknya ide dia. Kita ambil aja. Apakah rumit enggak untuk nempel kulit salak ini? Rumit. Iya, untuk nempelnya tuh luar biasa beli satu-satu. Niki karena apa namanya? Nunggu dia kering dulu baru dia tempel. Oh, nunggu kering lagi. Ya, oh, lama ya? Iya, dan jemur 1 hari 2 hari dia tempel langsung gitu. Ini Sabda mau nanya lagi sih. Ini ogoh-ogoh pertama yang Sabda apa gimana nih? Boleh diceritakan sedikit nih, Ki? Kalau ogoh-ogoh pertama enggak, yang buat dari 2009 dah bikin ogoh-ogoh. Oh, udah lama ya? Iya, 2009 dulu belum ada ogoh-ogoh karena pemilu nih kan. Yang ambisi sama teman-teman bikin ogoh-ogoh di gang. Karena dukungan teman-teman banyak juga. Akhirnya yang buat sampai selesai. Dan enggak jadi diarah intan sampai lanjut di tahun terus-terus ke tahun-tahun yang buat ogoh-ogoh sama Seke di Banjar yang mulai dari 2018. Mulai buat ogoh-ogoh di Banjar dari tahun 2018 sampai sekarang nih, sampai tahun 2020 kemarin. Ya, Sung Karut yang dapat juara di desa juga kemarin ogoh-ogoh yang bikin-bikin di Banjar nih. Apakah hasil karyanya Sabda ogoh-ogoh mininya ini yang pertama apa gimana nih? Untuk ogoh-ogoh mini yang pertama yang buat di 2015. 2015. Yeah, 2015 yang ikuti lomba pertama kali di Brabant. Yang gagal dan pulih, akhirnya lanjut 2016 yang dapat juara favorit di tahun 2016 di Brabant juga, dan 2017 yang dapat harapan satu juga di Brabant. Di Brabant. Yeah. Niki yang keempat ya, yang keempat. Niki, karena kemarin nggak sempat bikin karena fokus lomba di desa dan di kota. Karena sekarang pandemi, yang iseng aja bikin nyoba ogoh-ogoh mini lagi untuk diikuti lomba. Berarti tahun 2021. Berarti ogoh-ogoh yang lama itu sebelumnya di mana dia sekarang itu? Oh, Niko udah laku semua. Udah laku. Langsung ada yang berangkat ke Bleleng waktu itu juga dicari sama orangnya langsung. Yang bilang juga habis lomba bawa ampun gitu. Kira dia setelah lomba dia datang bawa berangkat ke Bleleng. Ada yang beli dari ini juga, ada dari Nusa Kambangan juga ada. Yang pertanyaan gini kita. Ini kan tak lihat ogoh-ogohnya super rumit dan hasilnya wow. Boleh tahu enggak sedikit tentang biayanya untuk ogoh-ogoh ini? Untuk biaya keseluruhan kurang lebih 1/4. 1/4 ya, keseluruhan semua. Berarti paling banyak menghabiskan biaya yang di mana ini? Iki di kota sama di Payasan. Di Payasan ya? Berarti harga Payasannya lumayan ya? Iya, lumayan harga Payasannya. Dari proses pembuatan ogoh-ogoh mini ini, apakah Sabda buat sendiri apa ada timnya nih? Untuk Niki yang buat sendiri, cuman ada beberapa payasan yang beli. Semua payasannya lah yang beli. Tapi untuk pengecetan, pembuatan kotak, semua Niki yang bikin. Dari tapel, untuk bentuk-bentuknya juga yang ngecet, yang sendiri. Di sini kan tak lihat ada ogoh-ogoh juga nih yang belum jadi nih. Ini pakai ogoh-ogoh Sabda apa orderan nih? Niki ogoh-ogoh orderan. Oh, berarti Sabda terima orderan juga nih? Ya. Dari apa ya terima orderan ini? Ada yang mesen tapel. Tapel? Iya. Ada yang beli mesin aja. Hmm. Ada yang langsung full set ogoh-ogoh udah jadi. Udah jadi bisa berarti ya? Iya. Dan kotaknya juga Niki, payasan kotak Niki. Nanti kalau ada teman-teman yang pengen mesen bisa hubungi kemana Niki? Bisa langsung aja DM. Di Instagram? Instagram Sabda Semarang. Nanti di bawah video ada nama Instagram Sabda dan di deskripsi. Yang mau pesan antara tapel, ogoh-ogoh, kotaknya, mesin terima juga? Iya, mesin.
dan ogoh-ogoh jadi. Nanti bisa hubungi Sabda lewat DM ge. Sabda, niki pokoknya tiang semua sudah boleh review ogoh-ogohnya ge. Kapan-kapan tiang main kesini lagi. Pokoknya sukses semua lagi sekali niki ge.